Teman-teman semua, ini saya lagi di Jogja. Ini yang kanan kiri saya nih, semua teman-teman jurnalis yang selalu bareng. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali melakukan live TikTok, Selasa 24 Januari 2024. Kali ini capres dengan tagline I'm in live bersama sejumlah jurnalis di Yogyakarta. Capres Anies tampak menjawab sejumlah pertanyaan dari teman-teman jurnalis. Anies tampak juga menyapa sejumlah netizen yang mengikuti live-nya tersebut. Pak, kita muka kita di 17.000 orang, Pak. Pendiri dikit, Pak. Oh, kayak gini, Pak, jadi capres, Pak. Ini rasanya masuk kayak gini rasanya di capres, Pak. Hai, assalamualaikum. Pak Anies pernah terpikirkan menerima endorse nggak, Pak? Pernah terpikirkan menerima endorse nggak, endorsement gitu? Jadi kan selebgram tuh sekarang tuh nyari uangnya dari sosial media. Oh, enggak lah. Sorry, mending saya. Tapi ada yang mau endorse Bapak nggak? Banyak lah. Bapak lagi nanya. Jaga kesehatan ya, makasih. Abah kapan ke Bandung, Abah? Ya nanti ke Bandung. Vio, stay healthy ya. Nanti insya Allah Abah ke Bandung. Sehat semua dari Malaysia. Ah, salam kata Abah itu dicetuskan siapa, Pak? Oh, gara-gara itu Tia. Tia ya? Oh. Tia bilang. Bisa ini semua nggak sih? Dia bilang, akan ditanyain dia di Mary ya. Tanyain. Abah bareng atau gimana lah gitu. Si Zadian. Oh. Ketika Kak Tia dilamar ya, Pak ya? Bentar, sehat-sehat. Semangat, Pak. Suka ada yang ngirim gift nggak sih, Pak? Manis. Suka ada yang ngirim gift ya. Sampai jumpa di JIS ya, sampai jumpa di JIS. Ini masih pada live semua. Jadi ini teman-teman semua, malam ini lagi di Jogja. Besok insya Allah ke Cilacap. Buat yang di Cilacap dan sekitarnya, mudah-mudahan bisa ketemu. Apa lagi ya? Ini Pak Anies sehat banget, kitanya udah loyo ya, Pak ya. Masuk semua dong, ini kelihatan nih. Aku pindahnya ke Kahaya sebelah, boleh gak? Yo, pindah, pindah. Pak, boleh lihat sini, Pak. Kita juga ikut nih. Lima endorse tapi gratis khusus UMKM. Ah, this is a good idea, good suggestion dari Fadil. Fadil ngasih usulan, kasih endorse tapi gratis. Kita endorsan tapi khusus UMKM. Ah, itu good idea tuh. Abah, apa rahasianya kok fit terus? Rahasianya apa ya? Ya pokoknya kita enjoy what you do, maka akan jalan terus. Bah, doain saya pengen pulang kampung, pengen ketemu ibu. Ya, cepet. Bapak nggak capek, Pak? Enggak. Dua minggu, dua bulan ini, Pak. Padahal ya tips stamina Bapak. Mungkin stamina. Boleh, Pak. Begitu mau tidur, tidur full. Ya, yuk. Apa filternya, apa misalnya, apa ya? Eh, gimana sih tuh, gue jadi bingung. Kita take over ini gak sih, Pak? Nah, ini ada efek nih, Pak. Coba lihat efek. Bapak mau yang mana, Pak? Coba yang mana kita cari nih. Ini yang dulu sempat kejadian. Saya tuh lagi live TikTok terus dikomentarin. Itu lip, apa namanya? Oh, gift. Bukan, pakai beautifikasi itu. Oh. Apa
dikira pakai ini ya, pakai filter beauty gitu Mas. Ternyata pakai filter beneran. Cuman saya enggak tahu kalau settingnya dipakai filter. Buat apa hari ini ya, Pak? Tadi kan Bapak pernah ke acara pameran beauty gitu kan, Pak? Pernah. Tapi Bapak skincare-an enggak sih, Pak? Enggak. Tapi Bapak skincare-an enggak, Pak? Ya budu aja, Pak. Budu, Pak. Skincare-nya Pak budu aja. Budu aja. Pak, kenalan Pak skincare-an, Pak? Oh, saya pakainya sunblock. Oh. Mukanya ya kalau selesai acara. Ini hanya sunblock aja. Moisturizer enggak, Pak? Moisturizer belum tuh. Sunblock etalase berapa, Pak? Nih, lagi coba liatin siapa lagi di sini. Gerak tekan ya, ditonton ya, Pak. Iya, Pak, ada